Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Berikut hasil pertandingan Malaysia Master hari kedua babak 32 besar, Rabu 22 Mei 2024. Hasil pertandingan Malaysia Master hari kedua babak 32 besar, Rabu 22 Mei 2024. Hasil pertandingan yang pertama di sektor tunggal putri. Pebulu tangkis asal Korea, Shim Yujin menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Komang Ayu Cahya Dewi. Poin pada game pertama, 16-21. Di game yang kedua, 21-11. Dan pada game ketiga, 21-6. Hasil pertandingan di sektor ganda putri. Pasangan asal Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Malaysia, yakni Vivian Hu dan Lim Chiao Xian. Poin pada game pertama, 21-14. Dan di game yang kedua, 21-11. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis asal Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Cina Taipei, Lin Chunyi. Poin di game yang pertama, 21-14. Dan di game yang kedua, 22-20. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri. Pebulu tangkis asal Indonesia Putri Kusuma Wardani menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Cina Taipei, yakni Lin Xiangti. Poin di game yang pertama, 21-9. Dan di game yang kedua, 21-19. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran. Pasangan asal Indonesia Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya menang 2-0 atas pebulu tangkis asal India, yakni Satish Kumar dan Adia Fariat. Poin di game yang pertama, 21-16. Dan di game yang kedua, 21-13. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran. Pasangan asal Indonesia Rehan Noval Kusaryanto dan Lisa Yukusumawati menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah. Poin pada game pertama, 21-18. Di game yang kedua, 19-21. Dan pada game yang ketiga, 21-15. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran. Pasangan asal Indonesia Rino Frivaldi dan Pita Haningtyas Mentari menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Malaysia, yakni Roy King Yap dan Valerie Chiao. Poin di game yang pertama, 21-14. Di game yang kedua, 21-12. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran. Pasangan asal Cina, Gou Xinhua dan Chen Fanghui menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri. Poin pada game pertama, 21-16. Dan di game yang kedua, 21-15. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri. Pebulu tangkis asal Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Cina Taipei, yakni Sung Souyun. Poin di game yang pertama, 21-12. Dan di game yang kedua, 21-15. Itulah hasil pertandingan Malaysia Master hari kedua babak 32 besar, Rabu 22 Mei 2024. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sportivitas.